Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali bersama dengan channel saya di channel English 79. Kali ini saya akan membuat sebuah video bagaimana cara menggabungkan satelit AsiaSat 5 C-band dengan satelit Telkom 4, di mana satelit AsiaSat 5 sebagai fokus dan satelit Telkom 4 sebagai offsetnya. Oke, di video sebelumnya saya telah membuat bagaimana cara mendapatkan channel feed di satelit AsiaSat 5, dan video kali ini saya akan menggabungkannya dengan satelit Telkom 4, dan dimana di dua satelit tersebut sinyalnya luber ya teman-teman. Ya, di channel satelit Telkom 4 seperti Raja Wali TV, di sini sinyalnya 85%, Kompas TV 85%, dan di satelit AsiaSat 5 Dubai Spotnya 85%. Oke, bagaimana cara trackingnya? Langsung saja kita tracking. Dan inilah posisi LNG saya, di mana LNG AsiaSat 5 sebagai fokus dan LNG Telkom 4 di offset ya teman-teman. Oke. Semua konektor mengarah ke barat ya teman-teman. Angka nolnya. Dan inilah intinya, berapa sih jarak antara kedua LNG tersebut? Oke, di sini saya menggunakan jaraknya yaitu 8,3 cm ya teman-teman. Jarak antara kedua LNG tersebut yang diukur dari bibir LNG. Bisa saja 8,3 cm sampai 9 cm. Ya, LNG 1 ini saya menggunakan LNG bekas Telkom Vision. Telkom 4 ini saya menggunakan LNG metric 17K. Kedalaman untuk LNG Telkom 4 saya menggunakan kedalaman 38. LNG AsiaSat 5 saya menggunakan kedalaman 34. Dan yang terpenting dari tracking kali ini yaitu posisi kedua LNG tersebut tidak sejajar posisinya. Ini dapat dilihat dari angka nolnya tidak sejajar kedua LNG tersebut, melainkan dengan posisi LNB Telkom 4 lebih masuk arah ke selatan ke dalam 2,5 cm. Itulah sedikit gambaran jelas jarak antara LNB AsiaSat 5 dengan LNB Telkom 4.
Dan sebelumnya posisi parabola saya yaitu fokus di satelit Asia South 5, dan saya juga sudah menandai tiang arah timur dan baratnya dengan spidol, dan saya juga sudah menandai mountingnya ya teman-teman, mounting yang untuk diputar kanan dan kirinya agar lebih cepat dan lebih mudah saat tracking kembali mencari satelit AsiaSat 5 yang digabungkan dengan satelit Telkom 4. Ya, di sini saya menggunakan riset 4x1 ya teman-teman, dimana pot 1 itu saya untuk satelit AsiaSat 5 dan satelit Telkom 4 saya berada di pot 3. Oke, sekarang kita langsung saja arahkan ke satelitnya. Dan karena sudah saya tandai semua arahnya, maka saya akan langsung fokuskan saja di satelit AsiaSat 5 kembali. Ya, itulah keunggulannya atau kelebihannya kita menandai arahnya. Dan ini hasilnya, dan sinyalnya lumayan luber ya teman-teman, baik di satelit Telkom 4 maupun di satelit AsiaSat 5 di disjaring 9 feet. Oke, mungkin video ini dapat membantu teman-teman yang ingin menggabungkan satelit AsiaSat 5 dengan satelit Telkom 4. Oke, cukup sekian dari saya. Kalau video ini sangat membantu dan menginspirasi teman-teman, jangan lupa di subscribe channel saya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.